Setelah video intimidasinya dengan menyuruh seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf sambil bersujud viral di media sosial, Ivan Sugianto kini resmi ditahan. Penangkapan dan penetapan Ivan Sugianto sebagai tersangka diapresiasi pihak sekolah korban. Setelah video intimidasinya dengan menyuruh seorang siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf sambil bersujud viral di media sosial, Ivan Sugianto kini resmi jadi tersangka kasus perundungan. Ivan Sugianto, orang tua murid, kini memakai baju tahanan Polrestabes Surabaya. Polisi menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka perundungan pelajar salah satu SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang rekaman videonya viral di media sosial. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Ada 8 saksi yang diperiksa. Hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Ini minta maaf. Minta maaf. Penangkapan dan penetapan Ivan Sugianto sebagai tersangka diapresiasi pihak sekolah korban. Merasa dirugikan dengan aksi arogansi Ivan terhadap siswanya, pihak sekolah berharap kasus ini dapat diusut sesuai hukum yang berlaku. Dari awal sudah kita sampaikan, ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu dalam hal ini adalah kepolisian. Karena kita tidak ingin menyelesaikan persoalan itu dengan cara main hakim sendiri. Jadi tentu kita dengan pihak kepolisian yang sudah bekerja sejauh ini, kita mengapresiasi. Ya tentu harapan kita dan harapan publik, karena sekarang publik itu kan marah ya terhadap persoalan ini. Saya pikir harapan semua orang barangkali begitu untuk diselesaikan dan diterapkan aturan hukum secara benar dan profesional. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat membuat video permintaan maaf karena berperilaku arogan dan memaksa siswa untuk meminta maaf sambil bersujud. Ivan mengaku menyesal telah membuat kegaduhan dan rencana menyerahkan diri ke polisi. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Buntut dari kasus intimidasi siswa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kini memblokir sejumlah rekening milik Ivan Sugianto. Pemblokiran sejumlah rekening milik Ivan Sugianto dilakukan karena ada dugaan aktivitas usaha ilegal. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan, salah satunya diduga berkaitan dengan kepemilikan tempat hiburan malam Valhalla Club. Pemblokiran rekening sudah diproses PPATK sejak beberapa minggu sebelumnya. Kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto diduga bermula saat ia mengamuk pada seorang siswa SMA swasta di Surabaya. Ivan mengintimidasi dan memaksa korban bersujud sambil meminta maaf karena tidak terima anaknya diejek korban. Tim Liputan, Kompas TV.